Oke. Salam, Bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ini salamnya izin kita. Aku lagi sama. Sehat nggak semuanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, keren. Teman-teman, aku lagi ada di kandang jurang doang. Buka dikit dong, nggak jelas. Aku mau kasih lihat, gue imam gitu. Tapi jaga jarak. Oke, masih dapat. Ancang ya. Setengah. Oke, sip. Gimana, Bang? Gimana? Imangnya ada di mana, Imang, sekarang? Ada di kandang jurang. Set, orang Pekalongan ada di kandang jurang doang. Seru. Jangan sampai orang di sini, ya, nggak ke sini. Ya, itu namanya apa ya? Seru ya? Mengingkari janji yang telah ditakdirkan oleh Ilahi. Alhamdulillah, ini kayak gini, bos, biar kena. Baca dulu dong. Seru. Wah. Baca dulu dong. Ya. Ini ada orang, ya, tanpa kita pesan, membuat ini. Ya, namanya Kang Holik. Kang Holik, I love you. I love you, thank you. Luar biasa, mudah-mudahan amalan soleh Anda diterima di amin, sisi amin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat dia. Amin. Dan dia orang yang gak mau menerima begitu saja diberikan amin. Kepada teman-teman. Amin, luar biasa. Ini jadi, persiapan. Ya apa, ini kaos apa ini? Ini kaos apa ini? Nyalon presiden juga kagak ya. Gawat ya, ada orang bikin kaos tanpa ikut partai gitu ya. Ada gila. Di saat susah begini ya. Gila. Berarti akhlaknya bagus ini orang. Amin. Kang Holik itu luar biasa orang Pekalongan. Ada apa, Bang? Salah ya. Gue dong yang nanya. Ini teman-teman lihat di kandang jurang besok insya Allah akan ada acara dengan UMKM di Tangsel ya kan. Yes. Ceritain dong. Jadi ketika perekonomian kita sedang susah ya. Bahwa berada di titik paling terendah. Kemarin Ibu Sri Mulyani udah bilang kita resesi. Tapi itu bukan berarti selesai segala-galanya. Kita tetap menjadi orang yang punya harapan, optimis. Makanya tema besar kita adalah bangkitkan perekonomian tanpa melupakan PSBB, kesehatan untuk diutamakan. Gitu. Oh, ini masih teman-teman di Tangsel dulu ya? Apanya nih? Yang besok akan di sini. Iya, tapi yang datang mungkin bukan hanya dari Tangsel ya. Karena saya perhatikan begitu banyak gegap-gepita akan kerinduan untuk bertamasya, berpiknik. Konsep kita piknik. Iya. Nanti kita nggak mengerubung, tapi kita buat tiker-tiker. Lalu kita jaga jarak, kita sambil mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa hidangan-hidangan kearifan lokal yang dibuat oleh para UMKM-UMKM di Tangsel. Kang Dik, ada banyak teman-teman yang akan mengisi acara juga, Kang Dik? Nah, ini unik acaranya. Kita enggak pasang poster ya. Enggak ada keramaian apa-apa, kandang jurang doang adalah halaman depan rumah kita. Halaman depan rumah. Kebetulan kita punya sahabat namanya sahabat Opik. Ya, di situ ada Imang, ada Dery Sulaiman, ada Mustafa Debu, ada saya sendiri dan Opik tentunya, ada Buya Subakir, ada Mas Yudin. Gak tahu ya Mas Yudin itu orang sakti itu. Dia bisa diberikan karoma oleh Allah Ma'unah berbentuk kesehatan. Orang yang tunarungu pulang bisa mendengar. Ya. Akan hadir di sini. Tapi kita tidak memaksa dia untuk manggung ya. Tapi untuk bertamu, bersilaturahim, agar senantiasa para UMKM yang diwakili oleh UMKM di Tangsel tidak merasa sendiri. Ada orang tua, ada sahabat, ada teman-teman yang mendekap untuk terus meningkatkan perekonomian bangsa. Ceritanya begitu. Ya. Tapi kita mulai dari halaman depan rumah kita sendiri. Besok pagi, besok sore kan? Besok pagi dari jam 8 tuh udah senam, solawatan, zikiran, ada motivasi. Nanti andaikan Opik nyanyi, itu karena lantaran produk UMKM, khususnya kopinya itu merangsang ya. Merangsang minat untuk bernyanyi, ada yang baca puisi, ada yang, dia batiker. Kalau batiker itu disebut apa, Pak? Iya udah gitu aja lah. Batiker ya. Ini salah satu orang penggerak UMKM-UMKM batik yang langka-langka ya, yang sudah mati, yang sudah tersungkur, mereka kumpulkan lagi.
Dan kita akan dapat suguhan apa tuh Mang? Jadi lo mau beri motivasi, mau beri gambaran, nah, gitu, memberi percontohan atau apa? Enggak, yang pasti gimana sih tentang kesabaran di dalam batik itu ada Kang ceritanya. Besok aku cerita deh. Berat ya? Berat itu. Berat ya? Tahu nggak kesabaran itu nama Allah yang ke-99 paling akhir. Jadi bagian terberat dari kita menyintai adalah kesabaran. Ya. Gitu. Begitupun para batiker-batiker yang ada di tanah Jawa ini khususnya, mereka itu kalau nggak sabar nggak kelar karyanya. Ya. Harusnya lo bawa ini beberapa karya di sini jembrengin. Oh, besok aja. Penuh dengan rahasia orang ini nih. Yeah. Gue jadi nggak berani nanya yang lain lagi. Itu sama adik doang itu ya gini. Aku sampai nggak bisa bertanya, semua udah diambil sama dia. Dahsyat ya. Sebenarnya itu bukan kalimat bertanya, itu pernyataan. Oke teman-teman, yang deketan di daerah Tangerang Selatan, Jakarta, sebenarnya lokasi ini mudah diakses dengan kereta api. Tinggal turun di apa? Eh, ada sulap. Jurang Mangu. Meja bisa terbang. Wow, lihat deh. Kita kasih lihat dulu. Oke. Nah, Dik, kita lanjutin besok ya. Yang selebihnya adalah biar Masya pada penasaran. Teman-teman, saling mendoakan dan saling memaafkan. Amin. Kita nggak perlu berseru-sedan itu. Kita tetap mawas diri, merendahkan hati. Corona itu ada, tapi Allah yang Maha Ada itu jauh lebih ada sebelum kalimat ada itu sendiri. Amin. Jadi, tetaplah Allahu Somad. Kita bergantung kepada Dia dengan ikhtiar kita menjaga SBB. Kita maju semua. Yuk, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.